tertawa di situ. Tidak, ini saya lagi perhatikan editannya nih kali ini. Habis kalau begini nih kata Lili tuh. Ini tuh. Kepari, gara-gara kepari. Gaya baru. Kenapa ada perempuan bawa masuk kamar Nacer? Iya. Bahaya nih karena kasih masuk janunya di kamar di ruangannya. Saya bilang tadi tuh. Kunci di pintu. Ada jisimmu. Ada jisimmu. Jadi begini nih Tribuner, setiap malam kita buat video-video menarik. Nah, kita beritahukan ke Tribuner semua bahwa situasi pekerjaan kita seperti ini, semua penuh dengan cahaya, tawa dan canda. Jadi kalau kerja jangan terlalu serius. Yang penting hati senang, semuanya nyaman dan tidak ada bikin membuat kita stres. Semuanya menunggu soal dimasukkan di videonya Tribuner untuk memberikan menyampaikan preview berita apa yang menarik buat Tribuner. Saya lanjut lagi nih Tribuner sah. Pegawai baru tak lagi ini, pegawai baru tak lagi ini. Terus? Yang ketiga. Oh iya. Lagi. Kepading, dah ada kepadingnya. Dah. Kak Parizal. Apa dibikin? Ya, Tribuners. Barusan tadi saya wawancarai Kak Parizal. Apa? Dua kali, Midi. Sering. Oh, sering Midi. Apa sekarang kita tangani ini? Ini halaman kampus Tribuners. Ini di serba bisa tai itu. PSM bisa. Ekonomi bisa. Tribun kampus bisa. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Gitu. Harus bisa memang. Harus bisa ya. Untuk Tribun Timur harus bisa. Apa yang menarik ini di Tribun Kampus? Besok di Tribun Kampus, halaman kampus ada beberapa berita. Kita ada dari Mers, Universitas Negeri. Coba kita yang mempersiapkan fakultas terbarunya Tribuners. Kenapa? Ada fakultas terbarunya di Mereka apa persiapkan itu? Universitas Mega Reski. Oh. Persiapkan fakultas ini menjadi fakultas unggulan meskipun ini fakultas yang paling baru di Universitas. Di Mers ada 5 fakultas. Satu ini fakultas FIKOM. Yang ini fakultas terbarunya, tapi ini yang dipersiapkan jadi fakultas andalannya. Kemudian ada juga berita soal Ibu Rektor Unhas. Kenapa sih? Kemarin kan Ibu Rektor ini habis kontak sama Ketua KPU. Ketua Bawaslu sama beberapa apa di Aceh Unhas. Ketua KPU kan positif COVID. Iya. Mendengar kabar itu Ibu Rektor langsung melakukan swab tes dengan anaknya. Dan semua yang sudah kontak dan hasilnya alhamdulillah menurut informasi terakhir negatif. Saya ketemu juga dengan anaknya. Anaknya Ibu Rektor. Ibu Rektor namanya Dea, dipanggil Dea. Alhamdulillah, saya tadi ketemu. Waktu dia bilang saya rapid test, swab negatif. Jadi meskipun kemarin mereka kontak karena acaranya di Unhas dengan Ketua KPU, Bawaslu dan
beberapa pejabat di sini dan ada juga dari bos. Ini bos ini kerjasama dengan universitas di Malaysia. Ini mereka kerjasamanya tanda penandatanganan MOU, kerjasamanya secara virtual di kampus masing-masing. Kemudian hasil kerjasamanya dikirim. Jadi dokumennya itu dikirim ke masing-masing kampus. Jadi ini bos kirim ke Malaysia, di Malaysia kirim ke bos. Nah, ada banyak kerjasamanya. Salah satu poinnya itu nanti memungkinkan UNIBOS menggelar apa, melaksanakan pertukaran mahasiswa kampus yang di Malaysia ini, universitas tempat. Cek dulu. Universitas. Cek maki. Agak susah namanya, Tribunas. mana sini? Universitas Tun Hussein. Tun Hussein Malaysia, UTHM. Sama ada beberapa berita kelanjutan rencana pembukaan kampus Unhas di Pinrang. Itu di sana sudah siap lokasinya. Jadi tinggal menunggu waktu kampus Unhas Pinrang dibuka. Itu saja Tribun. Silakan dibaca lengkapnya besok. Oke, kata Reza. Dah. Yang cakep ganteng sekali besar perutnya. Apa kita sapa-sapa kita dulu penggemar tak ya? Gak ada. Gak ada mana belum mimpi. Kasih kita dulu informasi. Jadi hari ini saya tangani halaman 10-11 di Tribun Timur itu dia masuk. Aduh, sebelum lanjut Ki, cakepnya itu baju tak apa tulisannya? Stranger 9 kali menang berturut-turut. Juventus. Sebentar malam. Oh, sebentar malam. Menangi lagi. Laga perdana setelah Covid. Oh. Lanjut apa deh. Jadi di dalam di Tribun Timur itu ada dua. Halaman daerah 11 10 11. Kalau di salah satu yang kita ambil adalah soal kasus Covid di Sengkang, Wajo. Sebenarnya Sengkang ini tidak masuk zona merah. Cuman dari sebarannya di Sengkang ini ada satu kecamatan yang nihil kasus Covid-nya. Namanya Kecamatan Sajoangin. Sajoangin. Coba dia anu di susah tahu namanya ini. S A J O A N G I. Sajoangin. Situ nol. Sementara ada di sana juga namanya Kecamatan Tempe. Kecamatan Tempe itu di kota. Itu paling tinggi. Cuman tingginya pun tidak terlalu tinggi. Maksudnya kalau dibandingkan kabupaten lain rendah. Dia 78. Yang menariknya adalah karena dia punya kecamatan yang nol kasus. Sementara di kabupaten lain hampir tidak ada istilah nol kasus kecuali Toraja Utara. Toraja Utara malahan aneh kalau ada, malahan di sana ada kecamatannya, kalau ada kecamatannya kasus berarti itu yang menjadi fokus karena yang lain itu pasti nol. Selain itu kita punya kabar, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Provinsi Sulbar. Selamat ulang tahun. Sulbar ini tengah merayakan ulang tahunnya. Dan saya lupa yang keberapa. Selamat ulang tahun. Selain itu kita di Sulbar ini ada kasus, banyak sekali kasus. Siapa sih? Ada kasus bawa lari uang nasabah pembiayaan. Ada kasus penipuan. Tapi pelakunya orang di Probolinggo, Jawa Timur. Dia bawa lari uangnya orang Sulbar itu 473 juta. Pelakunya 3 orang. Ya, pelaku paling muda umurnya 25 tahun. Terus kalau ada juga ini yang unik, nah di sana ada bocah. Sebenarnya bocah berapa? 12 tahun. Dia merokok sembunyi-sembunyi di bus milik pemerintah. Namanya pasang kayu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Nah, sebenarnya ini bukan kasus, hal yang biasa. Cuman, walaupun mereka merokok itu salah.
Cuma waktunya merokok itu dia bakar-bakar kursinya. Akhirnya itu bus terbakar. Berurusanlah mereka dua orang bocah ini yang awalnya hanya merokok, semu-semu berurusanlah mereka dengan kepolisian. Makanya jangan merokok. Berhenti merokok sekarang kalau yang perokok. Kecuali vapor. Biar vapor. Enggak boleh. Dadah, Tribunal. Siapa kita temani itu kakak Lili? Pegawai baru kah atau apa? Lagi training. Kereta api. Mau jadi training jadi leoter kereta api? Kakak Caku. Kasih pindah dulu dekat tangan tak? Itu sana. Mas pada kini tak kalah. Lalu ada pembaca tak? Iklan aja tanda tadi. Bukan gitu lah gitu. Ini apa pembaca? Pekitaan, tahu. Sampai kan saya sedikit aneh info-info tak sama penggemar tak kacau. Apalah kita. Kerana itu tuh. Kenapa kita tidak syuting kakak Asa? Berarti kau tidak nonton Kiano? Berkurang itu nonton teh itu. Karena selalu tiap hari ada. Ada nih anak-anak gagal tadi, ada Farisa, ada Budi, ada Lili, ada Pak Dedi. Tapi penggemar teh ini nanti nak cari tungki. Paling istri ya penggemar teh itu. Apa tolongan dulunya? Apa dah? Kalau kita kau banyak penggemar. Itu tuh bisa bilangnya yang followers tak saja. Kita belum. Itu badan. Kita perlu informasi sama kita. Kirim followers tentu saja ribun tiap hari hadir dengan berita-berita yang menarik dan tentu saja informatif untuk pembacanya. Besok untuk halaman saat itu kita ulas mengenai pilkada 2020 di Bocah. Pilkada di tempat COVID. Ini hari kita sudah beritakan, besok pulangnya lagi. Kalau hari ini itu kan sejumlah pihak itu mendesak penundaan pilkada. Menyarankan. Menyarankan. Pak juga saja sudah kita. Iya, ada tadi itu kita baca. Artinya menurut pandangannya mungkin semakin mengkhawatirkan, tapi di satu sisi KPU memastikan tahapan untuk sementara ini masih berjalan sesuai agenda dan jadwal. Iya. Iya. Tidak bisa ditunda langsung saja bocah tuh. Betul. Karena kan tahapannya berjalan. Nah, ini juga ada tadi seruan serupa juga untuk penundaan dari berbagai pihak. Tapi di satu sisi KPU pastikan tahapan untuk sementara ini tetap berjalan. Nah, kita dalam agenda yang paling dekat ini penetapan tanggal 23 lusa. Dilanjutkan pengundian nomor urut. Kalau untuk halaman satu itu kan kaitannya kemarin yang beberapa komisioner KPU positif termasuk kita di Sulsel teman kita Pak Faisal Amir juga positif. Sebelumnya kan ketua KPU RI komisioner KPU RI juga positif. Beberapa cakada kan juga kemarin positif. Kalau di Sulsel ada dua kan yang positif COVID. Mudah-mudahan tidak nambah lagi lah. Mungkin atas dasar itu banyak permintaan toh menyarankan untuk sebaiknya ditunda. Tapi kan prosesnya itu kalau baca dari berbagai
narasumber mesti harus ada peraturan pemerintah penggantung. Dan kan sempat ditunda kemarin juga Pak Ocha. Iya betul. Toh, yang bulan 4 itu ditunda. Nah, terus kembali dilanjutkan atas dasar itu. Nah, gitu. Jadi kalau ditunda mesti harus ada dasar itu lagi. Betul. Nah, tunda-tunda begitu saja. Anggaran kan. Jadi bagaimana deh mau jalan was-was, mau mundur juga was-was, itu kan beberapa, sudah berapa kali penundaan. Yang mana lah yang terbaik lah? Kalau kita mana yang baik? Saya ikuti Pak JK karena saya idolakan. Jadi kita tunggu nextnya. Yang jelas ini masih terus running bagaimana kedepannya, tapi per hari ini tadi tapi memastikan tahapan itu sementara tetap ini jalan. Masih tetap berjalan. Iya, lagian sudah KPU agendakan itu tanggal 23 penetapan di kantor KPU. Itu pun dengan pembatasan ketat. Betul. Mungkin dalam ruangan tadi kalau pemaparannya Kak Gun, Gunawan Master Pemimpin KPU, dalam ruangan itu sangat dibatasi untuk penetapan. Masing-masing paslon diwakili liaison officer-nya masing-masing dua. Jadi dari paslon itu cuma 8 orang. Terus tambah komisioner KPU, tambah komisioner Bawaslu, staf KPU, jadi mungkin ya sekitar berapa kan. Terus dilanjutkan nanti penetapan di Hotel Harbor tanggal 24. Nah jadi apa lagi Poca? Oke Pak, yang pasti tetap semangat, tetap sehat, mantap terus sehat. Perkembangan masker terbaru, baca koran Tribun Timur, nonton via YouTube juga. Informasi-informasi update juga bisa dilihat di Facebook, Instagram, lengkap di semua macam. Bisa kisah nanti tindro-tindro di rumah, baca portal Tribun Timur. Jadi, jangan terus informasi. Iya, Poca, kalau kita meskipun ini ada desakan penundaan apa segala macam, tidak mungkin berita ditunda. Betul. Jadi tetap harus berjalan. Kita rawan-rawannya COVID ya, kita tetap bekerja menyajikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Tapi kita juga pakai perlengkapan tunak ke hand sanitizer, eukaliptus, disinfektan, masih banyak Oce. Disinfektan, tambah kacamata, tambah masker. Ada orang pakai face shield begini tau, kan saya memang pakai kacamata, jadi tidak perlu pakai face shield. Nah, jangan lupa minum vitamin. Ada juga itu, anunya temanku gambar, minum cucu. Dah!